Assalamualaikum teman-teman. Kali ini mereview pesanan orang. Ini montor Bu MOSFET ya, dengan final MOSFET. Ini unitnya. Ini montor Bu final MOSFET ya, sebanyak 5 set. Ini beliau pesannya 8 kit jadi ya. Tinggal colok saja. Mas banyak 8 buah, ini masih 7 buah, 0, 4, 6, 7. Nah, yang satu lagi di atas meja saya, teman, masih di tes ya. Nanti kita cek sound suaranya ya. Oke, ini harga per kitnya ini. Masnya tinggal colok PSU ini sekisaran 490.000, tapi sekarang masih kosong ya, karena ini diborong ini. Sebanyak 8 kit ya. 8 buah ini tinggal colok PSU saja itu. Ini tuh kabel nganu teman-teman, kabel protektor ya. Ini cukup pakai satu tegangan AC saja, dari tegangan utama yang dipakai ya, satu saja, tidak perlu dua ya, cuma satu saja. Oke, apalagi ya, untuk lainnya seperti sama seperti kit-kit umumnya ya, ada protektor, sinyal klip, nanti juga dapat apa namanya kit sinyal klip ya teman-teman ya. Soket-soketnya juga semuanya lah, sama lah intinya, cuma yang membedakan itu powernya teman-teman ya. Itu teman-teman ada 8 buah, 7 buah, satu buah masih di meja saya. Oke teman-teman, lanjut kita tes ya, ini hanya review saja teman-teman. Ini sudah saya tes ini, inden selama seminggu, saya cuma ada di 2 buah, terus saya belikan lagi semingguan ya. Ini seperti ini teman-teman. Ini kalau kalian beli juga bisa, cuma inden seminggu ya, saya belikan dulu. Soalnya ini beliau juga inden seminggu, ini mau dikirim ke Surabaya yang ada di saudaranya, cuma nanti sama saudaranya dikirim ke Sulawesi sana. Nih penampakannya teman-teman, pakai MOSFET ya, IRFP240. Ini untuk drivernya pakai KSE ya. Ini khusus tegangan tinggi teman-teman, untuk 90 VDC ya. Oke, untuk yang baliknya juga sama pakai KSE. Ini pakai IRFP 9240. Oke, bias semua sudah saya setel kisaran 3 volt ke atas ya. Nanti naik turunnya juga enggak terlalu signifikan lah. Oke, lanjut kita tes suaranya. Oke, ini dia teman-teman kitnya yang sedang saya tes ya. Ini ada di bawah saya, ada leg signal clip ini. Koneksinya juga sama, ini tulisannya tinggal menyamakan tulisan saja. Untuk PSU Protect ini saya ambilkan dari PSU utama teman-teman ya. Bagaimana caranya? Nah, ini saya pakai regulator ya, 24 volt. Karena ini relay butuh tegangan 24 volt. Saya langsung jumper ke diode senternya. Terus ini adalah input. Input balance ya, balance sudah balance. Sini buat potensio ya. Nah itu dia, nggak kelihatan. Itu dia teman-teman. Ini potensionya. Ini tutorialnya juga ada ya di video sebelumnya. Cuma ini buat pembuktian aja kalau kitnya itu bisa. Oke. Tegangan saya pakai 40 volt atau 32 VAC. Karena saya adanya itu. Oke, langsung saja. Saya coba teman-teman, ini speaker ya, kabel biru ini speaker. Oke, saya taruh sini biar nggak konslet. Bentar. Oke, seperti itu aja, nggak konslet ya. Oke, kalian bisa lihat nanti. Bismillah. Oke, hijau merah nyala mati. Oke, protoknya sudah mati, artinya tidak ada masalah ya. Oke, ini untuk apa namanya, apa jenenge potensionya ya. Potensionya saya putar. Ini LED signal apa? Aktif ya. Signalnya yang kuning ini untuk klip. Oke. Kalian bisa lihat LED kuning menyala ya.
karakter bawaan ini memang mid-nya tebel teman-teman ya. Untuk hack-nya sih kurang sih sebenarnya ini. Ini untuk hack-nya memang agak bukan nggak ada, ada cuma dia kisaran tidak flat di hack-nya teman-teman ya. Dia flat-nya itu antara frekuensi bawah sampai area mid high. Jadi untuk hack-nya itu agak tenggelam. Tapi bisa diakali nanti di crossover-nya. Ya. Yeah. Untuk proteknya ini saya sarankan saja pakai AC saja teman-teman, supaya apa, kalau nanti mati dia mati duluan, jadi nggak ada delay. Kalau ini kan ada delay ini, ke menunggu elko banknya habis, jadi kan nunggu habis, saya praktekkan ya, nanti baru nyetik ini relaynya, nunggu habis kapasitor banknya. Itu kelemahan kalau pakai PSU protek disambung ke PSU utama ya. Saya cabut. Nah, baru nyedik dia. Seharusnya nyediknya duluan nih, teman-teman. Karena nunggu elko banknya habis ya dia lama. Makanya harus AC ini, teman-teman. Kalau bisa sih DC yang langsung enggak ada kapasitornya. Kapasitornya jangan besar-besar ya, kisaran 1000 mikro nanti habisnya kisaran 1 detik dah habis itu. Oke, saya nyalakan lagi. Oke, sudah nyala. Nyalakan lagi. Oke, sudah teman-teman ya, kita lanjut kirim. Ini untuk kelengkapannya sudah saya siapkan ya, antara skun, female ini sama karetnya, terus molex 4 pin, 3 pin, terus pinnya juga, terus ada LED signal clip. Ini sudah termasuk dalam pembelian ya. Terus apa lagi ya? Yus itu tok sih, cuma itu tok. Sekun-sekun juga lengkap, ini 8 buah ya. Tuh, kitnya sudah 8 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal kirim teman-teman. Oke, lanjut kita kirim nanti ya. Siap dikirim teman-teman. Ini nanti seperti ini, biar tidak ada yang ketindih. Ini nanti yang ketindih lima ini, jadi kuat ini. Mau beberapa kilo pun kuat ini. Nanti di atasnya dikasih bubble wrap. Masih kuat ini, berdiri ini sangat kuat. Jangan ditidurkan ya, tidurkan nanti malah kitnya yang kena nanti. Atau ini kayak ini penyok ini. Ini sudah dari saya beli, sudah penyok teman-teman, semua saya betulkan. Ini juga penyok, nah ini penyok seperti ini. Ini buknya total teman-teman, bukan endorsement ya. Oke, seperti ini. Lanjut kita kirim ya.